masih di sini berlanjut mencoba mancing malam di sekitaran ujung Kali Baru ya, di samping tol, kolong tol ya. Dan ini berkesempatan berjumpa dengan beberapa mas-mas ini lagi mencari udang ya, mencari udang di sekitaran pinggiran pantai ya, berbatu di sini. Dan ini kita coba liput bagaimana cara mencari udang di sini ya. Nah, buat teman-teman infonya, semoga ini menjadi manfaat, karena kalau kehabisan udang di tempat jual udang di Poci sana, nah jangan khawatir, kalau malam bisa cari udang di sini. Yang penting jangan lupa bawa serokan dan juga senter tentunya. Ya, ini bersama Mas siapa, Mas namanya? Amat, Om. Mas Amat. Iya. Mas Amat nih. Kita lagi berburu udang. Ya, nih posisinya di sini nih. Oke. Ya. Waduh, celana saya basah. Oke, nggak apa-apa deh. Kita basah-basahan. Iya. Ini posisi sudah mendekati ujung ya. Apa? Pinggiran tembok. Ujungnya di sana. Oke. Lanjut gulung celana dulu. Oke, kita nyebur teman-teman. Oh, ini kita agak ke dalam ya. Iya. Karena pinggiran sini aja. Dalam gak nih? Oh, masih cetek ya. Kalau terlalu tengah dalam. Iya. Nah, ini dia teman-teman, kita nyemplung. Batu biasanya ya. Ada. Oh itu ya. Wow, dapat. Nyari udang dapatnya kepiting, guys. Taruh di mana? Ini sih lepasin lagi. Ya udah ditebalikin aja. Oh itu ngumpet. Masuk. Tuh, ini kenapa? Yes.
biasanya yang gede kalau gede banget ya ambil. Ini masih kecil. Air udah pasang nih. Dan naik lagi. Ini dapat 2 udang. Nah, kita tinggal ini. Udah bawa ini sih saya. Itu ya. Lumayan ini segini-segini mah. Emang enak itu. Enak banget, Om. Lah yang dimakan apanya kan enggak ada daging ya? Sini coba. Itu apa namanya ya, masak kan. Pakai tangan di. Enggak berani diusak. Enggak berani diusak. Ini pakai tangan. Kalau kena ngenes juga. Kejapit ya. Capit. Itu dimakan apanya? Kulitnya juga. Iya, dibuka di dalam dibikin sayur kuning, Bok. Mantap, Om. Masa sih? Wih, saya sering banget, Om, dapat seember, seember. Isinya itu dimakan semua. Iya. Rasan cuman kayak apa sih? Resah-resah gitu loh, apa sih namanya? Itu dimakan itu? Dimakan, enak, Om. Kulit cangkangnya? Enggak. Enggak kan? Heeh. Dibikin sayur kuning. Kalau udang putih dia gesit. Biasanya. Yang kecil-kecil ya. Itu buat mancing comok. Kalau rame gini mah seru ya, nggak serem. Nggak serem. Kalau rame, kalau berdua, angker. Kalau berdua nggak berani kemana-mana, paling berdua sama dia nih kalau mau ke warung. Orang katanya ada suka orang pakai kopi apalah. Langsung nyebur dia, Om. Langsung nyebur ke tengah. Serem. Ada yang diajak ngobrol. Iya, diajak ngobrol. Tapi ada, pas saya pulang, bapak-bapak nih duduk di situ sendiri nih. Mancing. Tapi emang beneran mancing kan? Iya, tapi berani. Berani. Orang sini mungkin nih juga kepiting. Ada 2 tuh nih. Ini kalau ini masih bisa dimakan, kalau kepiting gak minum. Ada yang kepiting racun, nah masuk. Ini? Bukan rajungan. Ini kepiting batu. Bisa dimakan? Bisa. Wah gede itu. Lumayan, Om. Buat mancing bisa gak sih? Bisa dalemannya. Itu pecahin ya. Ini gak bawa ember lagi. Udangnya kosong. Mungkin airnya lagi nggak bagus kali. Bisa jalan. Nah, pindah. Pindah. Tapi banyak pun logo-logo di tengah. Ada garis yang. Kosong. Ini kosong. Okay.
gitu. Mantap. Dapat banyak digoreng juga enak kan? Kemarin kan ada yang teman nemu ular di sini. Saya emang ngeliat ularnya om. Ular piton. Iya. Pernah lihat juga. Bukan lihat aja, ada di videonya. Iya ada. Lihat aja ada di YouTube. Saya juga itu ada saya tuh. Oh. Ada saya tuh. Hmm. Orang gede banget panjangnya, ada kali 2 meter. Kuning ya? Ular piton. Iya. Itu dari mana ya? Gak tahu. Oke, lanjut di tepian sini pemirsa. Tuh kabur apa tuh ikan? Tuh. Dapat juga. Ah, ini teman-teman nih udangnya ya. Nah, ini. Ah, mantap. Oke. Jadi enggak usah bingung cari umpan, sudah ada di alam, tinggal kita ambil. Oke, cari lagi. Tuh. Gampang ya pakai serokan itu. Ini udang putih nih, Om. Dapat lagi guys. Oke, lanjut. Ini gede nih. Lobster. Enggak apa-apa. Ambil. Dapat. Gede guys. Itu bisa lobster jadi lobster gede? Bisa, Om. Bisa. Tapi mana tuh ada? Itu aja udah gede ya. Nih. Kumpulin aja. Lu kemana? Nah. Ya lompat. Manain dia. Ini banyak nih. Ini kecil. Ini apa nih, ikan? Oh, itu ancor. Pakai kayu ya harusnya. Diusak. Coba jaga situ. Ini. Mana? Oh, ini. Oh, itu tuh. Tuh keluar tuh. Oh iya nih, ikan apa nih? Ikan belanak, cere laut. Dapat ikan. Wih, mantap nih. Nih, cere laut. Ih, babon cerenya. Oke, lanjut. Ntar nyarok, lepas gak tuh? Kabur, gak bawa tempat sih. Gak bawa tempat, iya. Tuh. Piting. Itu kepiting apa tuh? Piting. Yang beracun gak? Iya. Yang itu beracun? Beracun. Kalau yang beracun ada yang warna unik gede-gede nih. Warnanya unik-unik. Wah, iya tuh banyak. Tuh ada ikan juga tuh. Kalau ikan gampang. Ini gede-gede nih. Waduh, kabur. Mana ya? Kenceng juga. Mana sih? Oh, ini. Dapat. Udang api. Udah banyak pemirsa. Itu udang api namanya. Nah, ada bintik hitamnya ya? Iya.
yang gesit dia mah. Hmm. Ini ya? Iya. Ini pemirsa udang api. Lanjut. Beda sama udang yang biasa. Kalau udang biasa diem aja. Jadi ikan nggak tahu ya? Nggak tahu. Tuh ikan lagi. Ikan. Dapet. Dapet guys. Ikan berarti kalau malam memang pada bengong ya? Iya, pada bengong. Tidur. Ya, sambil ngopi biasanya. Kecuali emang ikan yang aktivitasnya malam ya. Lagi nih. Dapat. Dapat. Oke, tuh dia tuh yang lompat-lompatan ya. Tuh udah mantap. Lanjut. Yang beli itu udah segitu dong. Yang tahu itu yang beli satunya. Saya emang enggak beli itu ya tuh. Ini mah udang ini ya. Udang batu. Susah. Oh, kabur. Dia gesit. Terus saya naruh dulu enggak? Enggak tempat ya garanya. Itu apa tuh ikan? Sudahin aja om. Oke. Saya juga pengen mancing dulu ya. Oke. Oke teman-teman, dapat banyak. Mana di lihat hasil akhir? Iya, ini dia pemirsa. Hasil akhirnya. Nyari udang. Nah, ini ya. Tuh. Aduh. Ini. Ya, banyak deh pokoknya. Oke, dilanjut mancing sekarang. Ya, itu aja info cari udang di Kali Baru. Semoga bermanfaat buat semuanya. Kalau nggak kehabisan udang, bisa cari di sini. Lagi surut, udangnya kelihatan. Kita gampang carinya. Jangan lupa siapkan serokan dan lampu tentunya. Karena ini malam hari, tidak ada lampu penerangan. Senter yang neon ya, yang apa? Yang LED ya, yang LED biar kelihatan jelas. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana lagi banyak yang mancing. Oke. Bye bye.